cabe merah bisa, atau cengcetan boleh, bawang boleh. Kemudian pakai jahe biar seger, bawang daun, gula, micin, dan juga garam. Biarkan dia sampai agak matang-matang, harum. Kemudian masukkan air. Lihat di sini. Setelah kelihatan matang, blek-blek 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 blek-blek, masukin tempe yang udah digoreng. Nah, seperti ini udah digoreng ya, tinggal masukin saja semua. Kemudian aduk-aduk. Boleh dikasih kecap untuk pewarna. Lalu diaduk kembali. Setelah matang, nanti sudah agak airnya agak ya seperti inilah. Siap hidangkan.